kembali lagi bersama saya, Mac Pertan. Oke, Mac, kita berada di mana ini, Mac? Di museum apa ini? Trowulan. Di mana Trowulan itu? Iya, bagus sekali. Terlalu jauh. Oh, terlalu jauh. Oke, yuk, kita masuk. Ada apa saja ini? Patung Buddha, ya, patung Buddha, ya. Nah, ini ada sejarah museum. Wah, ada Romojo, ada Henry. Wah, ini bangunan yang pertama. Ah ya, bagus. Nah, ini bangunan yang kedua. Bagus nih, tapi bagus ya. Bagus ya. Sama rumahmu bagus mana? Nah, ini adalah yang kita lihat tadi. Ya, ini Candi Lawang ini yang kita lihat tadi. Ah, nanti di sana ada Bajang Ratu ya. Di sana ini menjadi ikon bangunan ini menjadi ikon wisata Indonesia. Ya, ini bangunannya kayak gini. Bagus ini gede nih. Itu Candi Brahu. Gede, bagus. Bagus ya. Kedaton. Kosong. Iya, kosong. Candi Tikus. Iya. Nah, depan itu kolam segara. Ini kolam. Eh, kita lanjut, Mas. Sana. Iya. Wah, ini. Ini adalah lambang Majapahit, Mas. Kalau sekarang lambang Pancasila dulu, ya ini lambang Majapahit ini dulu. Ini lambang kerajaan Majapahit tuh. Oh, bagus ya? Bagus sekali tuh. Nih lihat itu, dewa utama. Nah, dibaca. Siwa. Ah, ya kan ketemu lagi kan sama Siwa? Ah, Siwa. Nah, itu gambar ini jadinya seperti ini, Meg. Nah, kita atau ukiran-ukiran seperti itu. Oke, yuk lanjut. Go. Ah, kita mulai dari sini. Wah, ini peninggalan-peninggalan, Mac. Wah, ini peninggalan-peninggalan dari yang mewah, peninggalan mewah. Nah, apa itu, Mac? Like dan subscribe. Oh, subscribe. Ingat di lorong. Ya, kamu juga ingat, kamu nggak belajar tadi, ayo di museum, ayo. Nggak tahu ini peninggalan pos lain. Ini zaman dulu ini adalah barang yang mewah karena ini dari Cina. Iya. Wah, terus ini ada arca. Iya, hancur. Karena ini kan ini apa namanya sejarah. Ini ada tupiknya tuh, ada aja lagi. Iya, itu sejarah ini zaman dulu dari terakota, dari tanah liat ini, Mac, dulu, Mac. Terakota itu dari tanah liat. Oh, bukan. Nah, ternyata di sini ada banyak terakota, Mac. Iya, ada petani. Terakota itu menggambarkan kehidupan zaman dulu, Mac. Nah, dari zaman dulu seperti itu. Ini anak-anaknya ekspresinya seperti itu. Ini juga ada nah, sebelahmu ini peninggalan Mac. Wah, sebuah buci-buci. Iya, jangan memegang ya. Atau bersin nggak boleh, nanti kamu pusing pacing ini rontok semua, kroplak gitu. Oh, ini bagus, ini bagus juga. Ya, bagus ya. Saya suka ya. Nah, ini Mac, lihat ini. Nah, ini namanya apa, Mac? Ini namanya apa? Ya, namanya apa? Namanya lupa. Warapala. Tuh, Mac. Nah, ini zaman dulu, rumah zaman dulu seperti ini. Nah,
Oh ya, atapnya jadi bentuknya seperti ini kira-kira. Oh, iya. Ya. Lanjut ini miniatur tiang. Karya seni yang berfungsi sebagai model atau contoh untuk membuat tiang berasal dari zaman Majapahit. Nah, ini era kota. Apa ini? Kemuncak. Dinosaurus ini. Oh, burung ini, Mek. Pemikir dinosaurus sih. Godzilla. Wah, ini Jalatwara. Ini Jalatwara itu pancuran. Jadi airnya keluar dari sini deh. Cur, gitu. Ini juga sama. Ini juga. Itu pemandian raja itu ada gininya. Ada gininya. Pemandian raja, pemandian putri. Ah, iya, pipanya itu seperti ini pipanya. Dulu sudah ada teknologi pipa. Ini juga. Ini genteng. Iya, ujung-ujung gentengan, ujung genteng. Jadi, jadi rumah itu ujung gentengnya seperti ini. Keren. Ini gentengnya. Iya, itu gentengnya, ini gentengnya. Tuh. Bagus ya. Terus ini bagian tubuh candi. Terus ini ukiran-ukiran. Ya. Tuh. Ini base pilar ini. Jadi rumah dulu tuh ada pilar-pilarnya kan. Ya, ada pilar-pilarnya ini. Ini jadi bawahnya. Bawahnya pilar dikasih ukiran-ukiran seperti ini. Ya, itu termasuk ukiran yang masuk ya. Ya, ini kepala Buddha. Nah, ini dia naik yang paling besar nih, ini jambangan tempat air wadah itu bagian dari tempat air dulu. Bukannya jambangan yang itu ya? Nah, arca, banyak arca di sini, Mac. Banyak arca di sini. Bandul jala merupakan alat berat untuk menjala ikan. Oh, ini jala ikan, Mak. Bandul buat mancing ikan, dikasih ini supaya tenggelam. Buat mancing lah, mancing perkara. Ya, ikan hiu. Nah, ini juga terakota, banyak terakota di sini. Nah, ini ya. Oke, ada guci. Kita punya banyak guci. Nah, ini, Mak. Ini bagian dari candi. Jadi, peninggalan dulu itu seperti ini rumahnya. Jadi, gini. Nah, kan ada tiang-tiang tadi. Ini contohnya tiang-tiang tadi yang ada di situ. Nah, bawahnya dasarnya tadi yang ada di sana. Nah. Ya, ini kan ukiran. Aslinya ya besar. Ini juga nampan. Nah, ini lihat nih lo. Ini bagian dari candi nih. Ini apa? Ayo, yang bertubuh gajah. Ayo. Ini katanya kakak saya asisten saya ya. Kacamata. Kacamata kan. Kepala ini. Nah, apa itu? Yang kepala gajah apa? Iya, Ganesha. Ah. Ya, betul, anaknya Dewa Siwa. Nah, ini siapa ini? Durga. Bukan Durga. Durga ini istrinya Dewa. Bukan, Dewa penghancur. Dewa Siwa. Iya, betul. Banyak banget nih. Iya, ini Dewa ini istrinya yang kalau lagi marah jadi seperti ini, tangannya banyak. Wah, kalau marah jadi dewa Dewi Durga. Nah, ini ya lembu, namanya siapa? Lembu tunggangannya Dewa. Iya, betul.
tua. Namanya? Bentar ya, apa ya? Namanya Mac Pertamek. Namanya siapa Mac? Nandi ya, tuh asal-asal Mac. Ini Anesha. Ya, ini siapa ini? Apa perwujudan lo tidak ketahui? Bukan Hara Hari. Tidak perwujudan. Oke, kita lanjut Mac. Sebelum ditutup, wah ini ada dinasti Yuan. Dinasti. Ya itu ada itu. Ya enggak ada, jarang udah. Piring Jepang zaman dulu. Oke, yuk kita lanjut. Oke, yuk kita. Oke, yuk kita. Wah, ini Pak. Yuk. Nah ini rumahnya seperti ini rumahnya tuh. Nah, makanya kita temui di pinggir-pinggir jalan yang kayak gini loh. Nah, ini juga, wah ini perdagangannya zaman dulu. Ini rajanya, tempat raja. Wah ini kerajaannya nih. Ini iya betul. Ini ada tempat duduknya nih. Iya, apa-apa. Koleksi kuno. Enggak ada, lihat ya, enggak ada patung. Ini lihat tuh. Patungnya sama sekali. Lihat kan, cari ono patungnya enggak ada nih. Patungnya cuma ini. Patungnya dari patungnya juga dari kayu. Wah. Luar biasa ya. Lah iya, patungnya dari kayu ya kan. Kelihatan ya.